Hai Aquarius, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot. Semoga kamu dalam keadaan baik-baik saja ketika kamu menonton video ini. Ini untuk general reading Aquarius, Sun, Moon, dan Rising, love reading couple, dan asmara yang single, periode akhir Mei 2020. Saya akan bentang satu deck, dan itu adalah energi kolektif. Saya akan membaca energinya secara bersama-sama, couple dan single ya. Jadi tonton video ini dari awal sampai akhir. Oke, untuk Aquarius, Sun, Moon, dan Rising, energi cinta, berpasangan, dan single, periode 16 Mei sampai 31 Mei 2020. Perchance to dream. Mana ya di sini ya? Downcast pride. Dan sini saya akan ambil energi dari tarot card. Aquarius, Sun, Moon, dan Rising, love reading berpasangan dan asmara single periode 16 Mei sampai 31 Mei 2020. Nine of Wands, Page of Pentacles, Knight of Swords, Five of Pentacles, oh, Three of Swords, The Chariot, Aquarius, Ace of Cups, Nine of Pentacles, Seven of Wands, Ace of Swords, dan di bottom of the deck, Five of Cups. Oke, untuk Aquarius, di sini ada komunikasi yang terhalang. Pembatasan komunikasi antara kamu dengan pasangan kamu. Jikapun saat ini kalian sedang bersama, sepertinya kamu di sini menutup diri dengan pasangan kamu. Dan ini adalah perjuangan yang cukup keras, karena sebenarnya kamu di sini ingin baikan, tapi di sini alam bawah sadar kamu seperti belum mengampuni perbuatan pasangan kamu. Kamu masih tersinggung, kamu masih sakit hati, masih sedih. Akibat di masa lalu di sini ada kekecewaan, pengabaian. Jadi di masa sebelumnya pasangan kamu mengabaikan kamu dan tidak memperdulikan kamu. Itu membuat rasa sakit hati di dalam kehidupan kamu, dan ini belum bisa kamu maafkan. Di sini, Page of Cups dan Nine of Pentacles. Sebenarnya kamu di sini sudah berpikir untuk memperbaiki hubungan kamu dengan pasangan kamu. Apalagi di sini ada terkait dengan finansial. Kamu membutuhkan suplai dana dari dia untuk yang feminin. Dan untuk yang maskulin di sini, kamu membutuhkan sesuatu dari dia. Ada yang kamu inginkan. Dan di sini Seven of Wands, kamu cukup fokus terhadap bagaimana caranya agar kamu bisa berkomunikasi dengan dia atau membuka blokir kamu terhadap dia. Tetapi di sini dengan mempertahankan harga diri kamu. Ya. Ada kebanggaan
yang kamu rasakan saat ini karena pasangan kamu sepertinya memang benar-benar mengharapkan kamu. Tetapi kebanggaan itu tidak bisa kamu pergunakan dengan baik di sini. Dan di sini, mungkin ada hal-hal di sini yang melebihi daripada kenyataan yang kamu rasakan dengan pasangan kamu. Sehingga kamu cenderung untuk bermimpi lebih jauh agar hubungan kamu menjadi seperti apa dengan pasangan kamu. Ya. Kalau saya rasakan di sini ada juga rasa ilusi ya. Kamu merasa dia adalah karmik atau dia adalah seseorang yang membawa karma buruk di dalam kehidupan kamu. Karena kamu merasa cukup berjuang di sini dalam hubungan ini, tetapi yang kamu dapatkan hanya kekecewaan. Dan di sini akan ada satu solusi yang kamu dapatkan sendiri, bukan dari orang lain, tetapi dari pikiran kamu sendiri. Mungkin kamu di sini akan berfokus pada pelepasan, mengikhlaskan pasangan kamu. Dan The Chariot, kamu tahu ini memiliki risiko dan tantangan, tetapi kamu siap di sini sepertinya menerima tantangan apapun itu yang akan terjadi di depan. Oke, untuk yang single di sini, jelas di sini ya, kamu masih membatasi diri kamu karena kamu pernah terluka dan kecewa. Ini membuat kamu takut untuk membuka hati. Selain itu, di sini kamu di masa yang lalu mendapat kekecewaan, pengabaian. Kamu sudah cukup berjuang, kamu sudah cukup setia, kamu sudah cukup berkorban, tetapi semuanya itu tidak dinilai oleh seseorang dalam kehidupan kamu itu. Dan ini yang membuat kamu kecewanya sangat dalam. Walau masih ada peluang untuk kalian dulunya balikan lagi, tetapi kamu lebih memilih untuk pergi di sini. Dan kamu terpikir bagaimana caranya kalau kamu di sini lebih fokus pada finansial, ya, lebih bekerja keras pada finansial kamu. Itu akan memperbaiki situasi hati kamu. Karena di masa sebelumnya, pengabaian dari seseorang ini bukan hanya dari perhatiannya, tetapi dari supply keuangan kepada kamu. Ya. Jadi kamu udah deh, udah stop dan gak mau lagi mengharapkan dia. Dan saat ini kamu fokus dalam kehidupan kamu untuk mengejar finansial. Kedepan saya rasakan kamu di sini akan mendapatkan rekan yang cukup solid dengan kamu untuk menghadapi tantangan, proyek baru, usaha baru. Tetapi di sini ada yang harus kamu lepaskan. Five of Cups. Mungkin ini terkait dari ketakutan-ketakutan kamu. Takut gagal ini ya. Dan karena ini energi cinta, kecintaan kamu terhadap pekerjaan kamu, kehidupan kamu, kebahagiaan kamu terhadap jika kamu di sini memiliki finansial yang cukup, maka kamu akan bisa mengejar kebahagiaan dan mendapatkan kebahagiaan. Itu yang kamu tanam di alam bawah sadar kamu. Sehingga di sini kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang juga berpikiran sama. Hitam dan putih. Hanya saja di sini salah satunya lebih keras dan yang salah satunya lebih fleksibel, ya. Jadi bisa jadi kalian ini berbeda dari suku, keyakinan atau negara di sini. Akan ada kerjasama saya rasakan, tetapi ini membutuhkan satu keyakinan dan kepercayaan agar kalian bisa menggapai Two of Cups. Karena di sini masih wacana antara kamu dengan dia. Oke, kedepannya ini akan dilaksanakan setelah nanti new beginning. Bisa jadi untuk kamu di sini yang menantikan kerjasama baru atau pekerjaan baru di sini. Kedepan hidup kamu di sini akan banyak memiliki tantangan, Aquarius, terutama dari sisi kehidupan kamu terkait dengan masa lalu yang pernah gelap dan terkait dengan masa depan. Ada pertentangan di sini antara sisi baik dan sisi buruk kamu di dalam diri kamu. Satu sisi kamu ingin melepaskan dendam, melepaskan sakit hati, tetapi satu sisi kamu ingin mengikhlaskan, tetapi belum bisa move on. Langkah kaki kamu seakan memang ingin pergi dan berlari dari masa-masa itu, tetapi hati kamu tetap tinggal. Kekecewaan ini tetap ada,
tetap masih bisa kamu rasakan. Sudah terlalu dalam kekecewaan yang kamu rasakan di masa yang lalu. Dan fokus kamu terhadap finansial ini adalah obat, ini adalah healing, energi penyembuh kamu. Jadi, lakukan saja hal-hal yang positif terkait dengan diri kamu. Ini akan menyembuhkan hati kamu, menyembuhkan kehidupan kamu. Dan ini akan berdampak positif untuk masa depan kamu. Ya. Dan di sini, kamu yang single Aquarius, kamu mungkin merasa terlalu banyak bermimpi dengan pasangan kamu. Pasangan kamu di masa sebelumnya ya. Atau di sini, saat ini kamu memiliki impian untuk mendapatkan pasangan yang tipikalnya sesempurna apa menurut kamu. Tetapi, gak apa-apa, saya rasakan kalau kamu memang pengen bermimpi, mimpi aja. Kalaupun jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang, kata Bung Karno. Ya. Sudah saya katakan juga di energi Scorpio itu. So, di sini, impian kamu menarik energi positif, menarik afirmasi. Jadi, sepanjang kamu di sini fokus pada finansial kamu, bayangin aja seseorang yang sesuai dengan kriteria yang kamu inginkan itu datang di dalam kehidupan kamu. Ya, tapi hati-hati jangan sampai ilusi, ya. Karena itu bisa saja memanggil energi jodoh kamu yang sesungguhnya untuk datang, untuk dekat kepada kamu. Ya. Oke, saya pikir cukup sampai di sini untuk Aquarius, couple dan single. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka video ini, jangan lupa di-like. Nantikan video selanjutnya dari channel ini. Yang ingin personal reading, ada alamat WhatsApp dan LINE di deskripsi video ini. Terima kasih. Salam hangat penuh cinta. Bye-bye.